Jadi pahlawan Chelsea hajar Newcastle, Kevers disanjung habis Tuchel. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel menyanjung habis Kevers yang menjadi pahlawan kemenangan dalam laga melawan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Dia mengakui kualitas permainan Kevers dengan menyebutnya memiliki penyelesaian akhir yang bagus. Chelsea berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Newcastle dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris 2021-2022 yang digelar di Stadion Stamford Bridge pada Minggu 13 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan The Blues julukan Chelsea dicetak oleh Kevers pada menit ke-89. Dengan kemenangan ini, Chelsea tak terkalahkan di 5 laga terakhirnya di Liga Inggris. Ini sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi Lille di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Selesai pertandingan, Thomas Tuchel memberikan pujian kepada Kevers dengan menyebutnya sebagai gol luar biasa. Dia pun terkesan dengan kinerja Kevers dalam laga tersebut. Itu adalah kualitas dari Kai, gol yang luar biasa, umpan sangat bagus, dan kontrol serta penyelesaiannya luar biasa. Jadi kredit penuh untuk Kai, kata Thomas Tuchel dilansir di laman resmi Chelsea, Selasa 15 Maret 2022. Pelatih asli Jerman itu mengatakan Kevers selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Dia tampil percaya diri serta ketenangan di atas lapangan. Ia menilai Kevers melakukan perannya sangat baik di setiap pertandingan. Dia bekerja keras di setiap pertandingan dan itu ditunjukkan di lemarinya, jarak yang ditempuh dan intensitas tinggi yang dia lakukan untuk tetap memiliki kemampuan, kepercayaan diri dan ketenangan untuk mengambil bola pada saat itu dan dengan cara yang dia lakukan. Dia lakukan tugasnya sangat baik di pertandingan. Itu adalah momen kelas murni dan kami membutuhkan kualitas itu untuk menghancurkan Newcastle. Kai mengirim kami hari ini dan kemudian Anda bisa melihat dalam 4 menit terakhir apa yang dilakukan sebuah gol untuk sebuah tim. Pungkas Thomas Tuchel. Chelsea bakal pertahankan Saul Niguez. Sebuah gosip menarik datang dari Chelsea. Chelsea dikabarkan bakal mempertahankan Saul Niguez di skuad mereka pada musim depan. Di musim panas kemarin, Chelsea kedatangan Saul dari Atletico Madrid. Mereka meminjam sang gelandang dari Atletico Madrid selama 1 musim. Sejauh ini Saul masih kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Alhasil, banyak yang meyakini sang gelandang akan dipulangkan ke Atletico pada musim panas nanti. Namun The Mirror mengklaim bahwa Saul akan tetap bertahan di Stamford Bridge. Ia akan dipermanenkan oleh Chelsea. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel sendiri yang ingin Saul dipermanenkan. Ia ingin sang gelandang bertahan di Chelsea. Thomas Tuchel menilai sang gelandang punya potensi yang besar. Jadi ia yakin bahwa Saul akan memberi kontribusi yang besar bagi timnya. Ia juga semakin yakin Saul sudah beradaptasi sepenuhnya dengan timnya di musim depan. Jadi ia yakin Saul bakal terkiat di Chelsea. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea tertarik untuk mempermanenkan Saul. Namun mereka memiliki masalah ekonomi belakangan ini. Jadi mereka tak bisa membayar klausul permanen sang gelandang. Mereka harusnya membayar 35 juta euro untuk mempermanenkan jasanya. Namun, Chelsea akan mencoba untuk menego Atletico Madrid untuk menurunkan harga jual sang gelandang di musim panas nanti. Karena Jorginho selalu percaya dengan Kai Havertz. Jorginho selalu percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh Kai Havertz. Kolaborasi kedua pemain ini berbuah gol kemenangan dramatis atas Newcastle United. Chelsea mampu menumbangkan Newcastle 1-0 secara dramatis di Stamford Bridge pada Minggu 13 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan The Blues menjelang laga berakhir lewat sepakan Kai Havertz pada menit ke-89.
Kai Havertz yang menusuk ke kotak penalti dengan baik, mengontrol umpan panjang dari Jorginho. Ia lalu langsung menyontek bola untuk memperdayai Martin Dubravka. Di menit-menit genting, Jorginho tanpa ragu melepaskan umpan panjang kepada Havertz. Jorginho mengaku begitu percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh pemain timnas Jerman tersebut. Ia yakin Havertz adalah sosok yang mampu membuat perbedaan. Keyakinan Jorginho akan kualitas Havertz benar-benar tercermin di laga kontra Newcastle. Pria berpaspor Italia ini menegaskan bahwa Havertz adalah pemain yang luar biasa dan kini menjadi salah satu pemain kunci Chelsea. Kai adalah pemain dan pria yang luar biasa yang bisa membuat perbedaan bagi kami. Kami percaya padanya karena Anda bisa melihat kualitas yang dia miliki dan potensi yang ada di sana. Dia adalah pemain kunci untuk tim ini dan bisa membuat perbedaan seperti yang kita lihat. Ujar Jorginho dikutip dari situs resmi Chelsea. Kai Havertz total sudah mengemas 20 gol dari 79 penampilan bersama Chelsea sejak bergabung dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2020. Gol-gol pemain yang berusia 22 tahun ini juga kerap kali sangat krusial untuk Chelsea. Contohnya adalah saat golnya menjadi penentu kemenangan Chelsea di final Liga Champions pada 2020-2021 dan final Piala Dunia Antar Klub pada 2002. Kai Havertz masih bakal menjadi tumpuan Chelsea untuk mengarungi sisa musim ini. Chelsea saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 59 angka, tertinggal 10 poin dari Man City di puncak klasemen.